Kabupaten Bogor MRT Cilincin Barat Moto GNX Open 2019. Ucapkan banyak terima kasih terhadap
panitia dan semua pembalap yang sudah menyukseskan acara ini Formula Barcock Case Track 2019. Tentunya balapan ini adalah sebagai ajang fun, kemudian juga mencari bibit-bibit otomotif yang memang ke depan akan kita proyeksikan untuk kejuaraan-kejuaraan baik itu di level Jawa Barat maupun nasional. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudi Anune, panitia pelaksana di gelaran kejuaraan balap motor TIMI Korwil Kabupaten Bogor, MRT Mini Racing Team Sengchin Balap Batok GTX Open 2019. Event ini merupakan event akhir tahun yang digarap oleh promotor olahraga otomotif yaitu Munji Racing Team MRT, yang juga merupakan salah satu tim balap motor race track di Jawa Barat. Dan tentunya juga event ini juga merupakan event dari pembibitan atlet-atlet balap motor Kabupaten Bogor, karena race track yang kita dengar dari pengurus provinsi Ikatan Motor Indonesia Jawa Barat bahwa cabang olahraga balap motor race track akan dipertandingkan di Porda Jawa Barat pada tahun 2022. Dan mudah-mudahan saja Kabupaten Bogor dengan adanya event-event ini juga bisa melahirkan atlet-atlet balap motor race track khususnya di Kabupaten Bogor. Karena nama saya Armas dari MRT Munji Racing Team Balap. Kedepannya untuk persatu saya berdua sekali dengan banyak peserta. Cuaca saya berdua sekali. Untuk kedepannya mudah-mudahan saya bisa lebih dari event dari sekarang. Moto Stylers, oh yeah!